waktu. Selamat bertemu lagi dengan Dapur Seni Depresinya. Salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan para pecinta Borkla, kali ini Dapur Seni Depresinya mau berbagi, sedikit berbagi tentang penanganan pasca tebas dengan sayat mawar. Kami punya beberapa koleksi, antara lain bahan Borkla ini yang sudah diprogram dari mulai pengupasan, ditebas ekstrim, sampai benda sayat mawar. Nah, ini hasil sayat mawarnya. Sengaja kami tidak membuangnya, tapi menunggu kering. Dan ini kelihatan sudah mulai mengecil, rekan-rekan. Daunnya sudah mulai pendek. Nah, ini sudah beberapa bulan dan menggunakan ini media pasir. Nah, untuk itu kita coba, ini akan kita bersihkan, akan kita perpendek lagi, mudah-mudahan bisa lebih pendek lagi sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini sebaiknya memang jangan dipotong dulu, nunggu kering. Kalau sudah kering baru nanti kita buang. Ini menggunakan media pasir, rekan. Hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Hasil sayatan sudah mengering. Sayang, ini sudah kering. Andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Daunnya memang belum maksimal pendeknya, tapi ini kalau dilihat dari aslinya, ini jenis kelapa sayur memang hampir 1 meter. Kita akan coba ini kerdilkan, mudah-mudahan bisa berhasil sesuai dengan yang kita inginkan.
kelapa sayur, setelah disemai, kemudian ditebas ekstrim warna awalnya ini 1 meter dan sekarang sudah berkurang ada 2 jengkal lebih. Tentu saja ini belum memenuhi syarat daun kerdil, tapi bonsai kelapa memang sebaiknya berproses dan tidak dikupas atau disayatnya secara ekstrim karena resikonya bisa fatal, busuk atau kering dan akhirnya mati. Nah, saya lebih suka lebih biasa menggunakan yang berproses gitu ya, karena prosesnya saya nikmati gitu. Ya kalau memang kalau hati mah pengen buru-buru langsung kecil, langsung kerdil, tapi saya coba dilawan rasa buru-buru itu dengan menghargai proses. Ini sudah 3 tahap dan ini pun di sayatnya tidak langsung dibuang lagi, diikat sama kawat aluminium supaya tidak berkarat dan nunggu kering. Ketika sayatnya kering baru dipotong, tidak langsung. Sebenarnya bisa saja, tapi saya coba menikmati proses membuat bonsai ini sebagai bagian daripada pembelajaran bagaimana kita menghargai proses dan bagaimana kita belajar sabar. Memang salah satu yang saya sulit untuk dikuasai adalah sabar. Gampang mengucapkannya tapi sulit melaksanakannya. Nah, ini mudah-mudahan menginspirasi teman-teman, khususnya teman-teman pemula belajar bonsai kelapa itu memerlukan kesabaran dan coba kita sama-sama menghargai proses. Demikian, mudah-mudahan menginspirasi. Salam para penggiat tanaman, khususnya tanaman bonsai kelapa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu bagi rekan-rekan.